Halo Sobat Jawara, salam bela diri. Kembali dengan Warta Jawara dan masih bersama dengan saya, Woro. Baik Sobat Jawara, saat ini kami sudah berada di kediaman Bapak Bambang Sunarja. Beliau ini adalah Ketua Umum IKSPI Krasakti. Dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai perguruan pencaksilat IKSPI Krasakti yang beliau pimpin ini. Hal yang menarik di sini adalah IKSPI Krasakti ini merupakan salah satu perguruan pencaksilat yang berkembang pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia bela diri yang ada di Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Iya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak. Mengingat IKSPI Krasakti ini adalah salah satu perguruan yang terkenal di masyarakat dan berkembang sangat pesat. Ya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah dari berdirinya IKSPI Krasakti ini, Bapak? Terima kasih. Ya. Jadi perguruan IKSPI Krasakti ini merupakan satu perguruan silat yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya lahir pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani atau yang dilahirkan oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Raden Togong Gindarto. Jadi KSP Krasakti lahir tahun 1980. Kalau boleh diceritakan Pak, apa yang melatar belakangi dari penamaan IKSPI Krasakti ini? Jadi gini, guru saya itu Pak Totong Gindarto ini, beliau adalah seorang tokoh pada saat itu masih muda dia. Beliau belajar bela diri. Tidak hanya satu bela diri mungkin begitu, sehingga yang terakhir karena pergaulan mereka pada saat itu dan kebetulan beliau ini lahir di lingkungan orang Tionghoa, yeah. Akhirnya beliau tergugah untuk mendirikan suatu perguruan, yaitu awalnya adalah kungfu. Jadi Krasakti ini adalah perguruan kungfu, bukan silat. Ya, awal berdiri tahun 1980 itu Krasakti ini merupakan perguruan kungfu. Ya, makanya karena kungfu, di mana kungfu itu semuanya pasti menggunakan suatu gerakan-gerakan dari hewan. Ya, dari hewan. Mungkin makanya di sini mungkin Mbak Woro pernah dengar itu ada kungfu harimau, ada kungfu bango, ada kungfu naga, ular dan lain sebagainya. Ya. Nah, guru mengambil suatu hewan yang menurut guru sesuai dengan cerita legendaris, juga bisa mungkin semua orang tahu bahwa yaitu Anoman itu adalah salah satu tokoh panglimanya Rama pada saat itu, ya, di cerita Ramayana. Makanya dia mengambil satu contoh gerakan yang terbagus menurut beliau, kecil tapi cerdik, yaitu kerang. Makanya di dalam logo di situ dicantumkan ada sebuah logo di pasang di bed ini manusia, di belakangnya kera. Ini bukan kita ilmunya kera tidak, tapi jurus gerakan yang dipakai itu adalah gerakan kera. Di mana kera adalah
satu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Dan kalau kita mengambil hikmah dari sejarah legendaris, Anoman itu pernah menjadi senopatinya seorang di dunia perwayangan yang pada saat itu ramah dan gitu. Ceritanya seperti itu. Sehingga dengan perjalanannya waktu, perlu kami jelaskan sekalian kenapa sekarang menjadi masuk di dalam Federasi IPSI, Pencak Silat. Ya, pada tahun 1980, kita mungkin masyarakat Indonesia secara umum tahu bagaimana hubungan Indonesia-Tiongkok pada saat itu agak-agak kerenggangan. Sehingga ketika guru memaksakan diri kita menggunakan apa itu federasi kita tetap kungfu, kalau sekarang mungkin ada wushu dan sebagainya nggak ada masalah, tetapi pada saat itu nggak bisa. Mungkin kalau kita tetap kungfu dan kita tetap menginduk di Tiongkok, saya kira IKS tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Karena hubungan yang kurang bagus antara Indonesia Tiongkok pada saat itu, sehingga ambil alihlah guru berpikir bagaimana supaya perguruan yang mereka bangun ini bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada saat itu, akhirnya masuklah ke Federasi Pencak Silat. Nah, akhirnya tahun 1981 IKS masuk di IPSI secara sah dan diterima untuk menjadi anggota IPSI. Siap. Oke. Dan di setiap perguruan, Pak, di setiap perguruan biasanya ada tingkatan-tingkatan yang harus atau wajib ditempuh oleh setiap anggotanya. Nah, di perguruan IKSPI Krasakti ini ada berapa tingkatan? Di IKSPI Krasakti itu ada tingkatan yang pertama, ketika dia masuk mendaftarkan menjadi anggota, itu sabuknya yang dipakai adalah sabuk hitam. Sabuk hitam dengan baju putih, baju latihan putih. Setelah sabuk hitam, dalam perjalanan dia rutin mengikuti latihan, materi diberikan 4 bulan selanjutnya, dia akan naik menjadi sabuk kuning. Setelah sabuk kuning, dia terus belajar, dalam 4 bulan dia sudah menjadi seorang warga. Nah, warga itulah yang sudah diakui menjadi bagian dari keluarga besar KSP Krasakti. Karena ketika dia sudah menjadi warga, otomatis database mereka kearsipan di perguruan, dia sudah masuk di dalam arsip perguruan. Tapi kalau dia masih dasar, masih hitam, kuning, itu masih anggota biasa. Tapi kalau sudah masuk ke biru, dia menjadi warga, masuk di database perguruan. Setelah menjadi warga, jadi sabuknya hitam, dasar, kuning untuk mencapai warga tingkat 1, terus setelah warga tingkat 1 dengan sabuk biru, nanti belajar lagi 8 bulan menyandang sabuk merah, namanya pendekar. Nah, dan sabuk merah jadi pendekar, usia minimal itu 16 tahun untuk bisa menyandang gelar pendekar. Biarpun mereka katakan sabuk biru itu usianya 13 sudah bisa menjadi warga, tapi nanti untuk mencapai ke pendekar itu dia harus menunggu setelah mereka usia 16 tahun. Ya, kemudian sudah latihan sekian tahun, kalau belum usianya belum menunjuk 16 tahun, dia tidak bisa disahkan menjadi seorang pendekar, yaitu tingkat 2 istilahnya. Ya. Setelah tingkat 2, sabuk tertinggi di perguruan KSP Krasakti ini adalah merah strip mas, yaitu jabatan Dewan Guru. Nah, Dewan Guru itu di perguruan KSP Krasakti hanya beberapa orang, ya, itu adalah tingkatan tertinggi di perguruan KSP Krasakti. Jadi sabuk yang ada hitam, kuning, biru, merah, dan merah strip mas. Ya. Untuk mencapai dari awal sampai ke tingkatan tertinggi itu harus ditempuh berapa tahun, Pak, kira-kira? Kalau tingkatan tertinggi tidak bisa ditentukan tahun, Mbak. Ya. Jadi yang bisa ditentukan itu hanya dari tingkatan yang mulai dari hitam ke biru itu 8 bulan, jelas. Biru ke merah itu juga 8 bulan, tapi dengan catatan itu tadi, usia ya, harus 16 tahun. Kalau dia usianya baru 13 tahun, kalau sekarang sudah bisa menjadi warga, dia mau ke pendekar, dia ya harus nunggu dulu setelah usia mereka menjelang 16 tahun, nanti baru dia bisa. Tapi sebenarnya kurikulum yang ada itu 8 bulan itu sudah bisa menjadi warga, 8 bulan lagi menjadi pendekar. Kalau pendekar untuk mencapai ke Dewan Guru ini tidak ada batasan
waktunya, karena ini memang materi yang diberikan. Mereka harus bisa menjadi seorang pemimpin, mereka harus bisa membina di wilayah-wilayah, dan itu materi yang diberikan tidak hanya di satu tempat, dia bisa ditugaskan untuk belajar keluar Jawa dan lain sebagainya. Seperti itu. Usia minimal 30 tahun. Minimal 30 tahun ya, untuk Dewan Guru. Okay. Jika diizinkan Pak, mungkin bisa Pak Bambang jelaskan kira-kira materi-materi apa aja yang diajarkan di IKSPI Kerasakti ini? Di IKS itu materi yang diajarkan adalah bela diri, jelas fisik, kanuragan. Ada juga di IKS istilahnya pernapasan. Ya, kalau di tempat Kerasakti namanya Cikung, yaitu pernapasan itu untuk mengambil kekuatan alam yang ada ini. Itu tujuannya untuk kesehatan bagi seorang warga maupun pendekar. Insya Allah, kalau mungkin hanya rasa-rasa capek sedikit atau hanya mungkin mau flu dan lain sebagainya, ketika kita mau melakukan gerakan yang namanya cikung itu tadi, insya Allah kita akan diberikan satu kesembuhan atau kesembuhan. Nah, itu untuk yang diberikan di perguruan. Setelah nanti mereka menjadi seorang warga, perguruan memberikan bekal istilahnya ilmu. Ilmu, kanuragan yang nantinya bisa ilmu itu bisa untuk bekal mereka ketika hidup bermasyarakat. Kepentingannya untuk dirinya sendiri mungkin karena kehendak Allah bisa mengobati orang, bisa membantu orang yang lagi sakit dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diberikan oleh seorang warga. Tambahan bekal dari perguruan selain mereka mampu untuk bela diri melindungi dirinya sendiri, dia juga mampu untuk membantu masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan. Nah, itu. Siap. Pak, apa yang menjadi ciri khas dari pencaksilat IKSPI Kerasakti ini? Ciri khas dari IKSPI ini? Ciri khas Kerasakti itu dari jurus. Jurusnya kera. Yang dari kera itu tadi. Kera itu. Kera itu biarpun kita sudah masuk di Federasi IPSI, kita sudah ikut kejuaraan-kejuaraan, tapi jurus dari anak-anak yang dididik ini sudah tidak, rasanya tidak bisa, harus dihilangkan, tidak bisa. Karena memang dasar kita adalah tubuh itu tadi, tubuh adalah gerakan kera, gerakannya mungkin kera cenderung melindungi diri, tangannya begini, kalau mungkin kencak kan cenderung membuka. Nah ini kalau kita mesti cenderung gini, nah itu untuk melindungi diri. Nah ini jurus yang sangat membedakan adalah jurusnya, gerakan yang dilakukan. Okay. Bahkan sekilas mungkin saya sampaikan, kalau sudah tingkatan tinggi pendekar, mereka mau bertamu ke rumah kita pada saat duduk di sini, mereka datang dari situ jalan. Kita sudah bisa melihat siapa mereka yang datang. Nah itu mungkin sudah bisa merasakan ya, sama-sama pendekarnya loh ya. Mereka caranya jalan, gerakan. Dia kalau jalan, kalau dia seorang pendekar itu jalannya tidak untuk hentakan ke tanah ini tidak sekuat mereka orang-orang biasa. Gerakannya ya kayak gerakan kerek, kelihatannya seperti itu. Jadi nah, itu secara energi sudah terasa. Oke oke. Oke tahu. Tahun 2019 lalu Pak, tim Warta 2019 yang lalu itu tim Warta Jawara sempat meliput sebuah acara festival pencaksilat di Malioboro Jogja dan salah satu peserta festival tersebut dari IKSPI Kerasakti. Ketika akan perform jurus, para pesilatnya itu mengucapkan kata Jinso. Nah, kalau boleh tahu, apa maksud dari kata-kata tersebut, Pak? Iya, jadi Jinsu itu begini, Mbak, ya. Ini adalah penghormatan bagi seorang sesama warga maupun pendekar IKSP Kerasakti. Kalau kita Muslim, mungkin ucapan Assalamualaikum. Tapi kalau kita sesama pendekar atau warga, Jinsu. Ya, dia mesti akan memberikan jawaban balasan Jinsu. Jadi, menghormati. Kita Jinsu. Yang senior menghormati yang junior juga menghormati yang senior. Nah, itu. Dari bisa Bapak jelaskan makna filosofis yang ada di logo perguruan IKSPI Kerasakti, Pak? Saya kira untuk makna filosofi sudah saya sekilas tadi sudah saya sampaikan, tapi mungkin akan lebih lengkapnya ya itu. Ya. Di sini adalah merupakan suatu bentuk tameng logo kami. Terus di sini ada tingkatan, tingkat 1, 2, tingkat 3. Ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah merupakan tingkatan. Terus yang di sini ada garis hitam ini menunjukkan suatu kekebalan dari anggota IKSP Kerasakti. Terus yang di dalamnya ini ada warna kuning yang dilingkari hitam. Dan ini adalah huruf Ki. Ki itu adalah kontak.
Kontak itu melambangkan suatu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, Allah. Ya. Karena apa? Tadi setelah mereka menjadi warga tingkat satu, dia diberikan bekal ilmu. Nah, ilmu itu salah satunya hubungan kita dengan Allah. Mungkin dia diajari bagaimana cara bertirakat, bagaimana cara untuk bersemedi, bagaimana caranya bisa untuk bisa istilahnya lebih mudah jalan menuju ke Sang Kholik dan sebagainya. Ya. Ini melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah. Warna kuning ini adalah suatu kecerdasan. Ini anggota IKSIP Kerasakti ini merupakan anggota yang diharapkan mereka mempunyai intelijensi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, harapan dan perguruan. Warna merahnya adalah keberanian, hitam tadi rasa samet ketebalan, putih ini adalah warna kesucian. Dan di sini ada lambang manusia dengan kera. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini kera ini suatu simbol bahwa IKSIP Kerasakti itu gerakan yang diterukan adalah gerakan kera. Nah itu, kalau IKSP ini adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Terus ini Kerasakti. Oh, siap Pak. Ya. Dengan perguruan yang berkembang pesat seperti ini, mungkin sudah banyak prestasi di dunia persilatan yang sudah dicapai oleh perguruan IKSPI Kerasakti sendiri maupun dari para pesilatnya. Nah, kalau boleh tahu prestasi apa yang kira-kira yang paling berkesan buat Pak Bambang selaku Ketua Umum IKSPI Kerasakti? Jadi gini, untuk prestasi yang telah dicapai oleh saudara-saudara kita dari keluarga besar IKSPI Kerasakti, karena tadi di depan sudah saya sampaikan, kita jujur awal berdirinya perguruan ini adalah kungfu. Dan selanjutnya kita harus belajar pencak. Ya. Ya. Sehingga kita untuk maksimal di dalam berprestasi di IKSI itu kadang-kadang kita masih terganjal, satu, gerakan. Yang kedua, baju yang dipakai oleh warga maupun pendekar Kerasakti ini kadang-kadang juga sangat mempengaruhi di federasi IKSI. Karena celananya kalau di apa itu kungfu itu pasti di bawahnya ada kerutan. Iya. Nah, kerutan. Kalau mungkin pencak ini komprang. Komprang, kalau pencak komprang. Nah, ini adik-adik kita, ini kadang-kadang kalau suruh pakai celana komprang ini dia nggak mau. Dia lebih suka dengan ciri khasnya sendiri. Nah, ya, tapi kita tetap harus jujur bahwa makanya di sini ada IPSI. Tapi alhamdulillah kalau kejuaraan-kejuaraan tingkat daerah, ya, kita sudah banyak anggota kita yang menjuarai, ya. Tapi ya masih terkendala dengan jurus gerakan itu tadi, mungkin tidak bisa maksimal, ya. Tapi kita optimis suatu saat IKS pasti bisa. Tapi karena apa? Kenyataannya selain teman-teman ini ikut kejuaraan-kejuaraan di IPSI, di kejuaraan champion dan lain sebagainya, baik itu tingkat internasional, teman-teman ini sudah banyak yang mengendal piala. Nah, bahkan ikut berpartisipasi saja, bukan kita masuk tidak, tapi berpartisipasi ke WUSU tingkat nasional banyak anggota kita yang masih di sana. Tapi kalau IPSI memang kita agak susah. Tapi kalau namanya WUSU champion yang mungkin dilaksanakan sampai Asia tingkat Tenggara dan sebagainya, kita bisa istilahnya bisa berbicara di dunia mereka. Banyak prestasi yang udah ditoreh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biarpun kita perguruan yang relatif muda, IKSI sudah bisa berkembang sampai Sabang sampai Merauke, Timor Leste, Malaysia, Asia semuanya masuk, Eropa di Irlandia kita ada. Nah, ini sudah mulai membuka baru di Australia. Alhamdulillah IKSI ini bisa diterima. Karena memang semboyan kita, saya sampaikan. Bahwa IKSP Kerasakti lahir itu biarpun itu merupakan perguruan pencak silat yang notabene rentan dengan gesekan atau kekerasan. Iya. Tapi kita punya semboyan bahwa IKSP Kerasakti ini lahir untuk mencari saudara. Jadi bukan untuk mencari musuh. Sehingga Kerasakti itu lahir di mana saja Kerasakti ada, itu mencari saudara. Maka muncullah suatu falsafah yang mengatakan keempat penjuru kita mencari saudara. Tapi ada tapinya, tapi pantang tunduk kepala apabila ada musuh di hadapan kita. Karena kita seorang pendekar, kita mau kesana kemari mencari saudara, tapi kita selalu berbuat baik, tapi dia
selalu menjual, otomatis namanya seorang pendekar. Makanya pantang tunduk kepala apabila ada musuh yang selalu mengganggu kita. Nah, inilah. Makanya Kerasakti alhamdulillah sekarang ini dimanapun juga diterima oleh masyarakat. Iya. Ini memang target kita. Iya. Perkembangannya sangat pesat sekali ya. Alhamdulillah. Di Indonesia maupun internasional ini. Alhamdulillah. IKS itu 4 bulan sekali melantik anggotanya. Rata-rata sudah di angka 10.000 sampai 12.000 dalam 4 bulan sekali. Wow. Anggota baru. Iya. Anggota baru. Anggota baru. 4 bulan sekali. Sehingga kita 4 bulan sekali harus mewisuda anggotanya untuk menjadi warga maupun pendekar IKS. Siap, siap, siap. Oke, Pak. Di Gagal saya menemukan beberapa hasil pencarian yang menyebutkan bahwa Padepokan Pusat IKSPI Kerasakti ini adalah padepokan silat yang terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Nah, ini membuat saya pribadi penasaran di mana alamat Padepokan Pusat IKSPI tersebut, Pak. Kalau alamatnya itu di Kisar Kuburan, Kecamatan Wonoasi, Kabupaten Madiun. Ya. Tepatnya di sebelah sisi kanannya Pendopo Kabupaten Madiun yang baru. Iya. Alhamdulillah kita karena izin Allah, kita pada saat kita bangun di sana sebenarnya di pinggiran, tapi karena Allah menghendaki lain, kebetulan pustum digeser ke sana. Duluan IKS yang dibangun. IKS bangun dulu, tahu-tahu pustum dibangun di sana, sehingga nantinya kita punya cita-cita dengan adanya Madiun Kampung Pesilat, Kerasakti ini nanti akan menjadi ikonnya Kabupaten Madiun. Ya, akan menjadi ikonnya Kabupaten Madiun terkait dengan pembangunannya. Jadi nanti bisa menjadi destinasi wisata untuk pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Karena menurut kami bukan suatu kesombongan kalau Kerasakti ini kalau di kabupaten ini salah satu perguruan yang memiliki padepokan sendiri. Ya. Kalau saudara kita Syatrate tempatnya di Binomo. Di Panambangan. Ya. Kalau saudara kita yang dari Tunas Muda Winongo, tempatnya di Winongo, itu semuanya di kota. Kalau kabupaten yang sementara sudah memiliki padepokan dan ya boleh dikatakan kalau saya ngomong termegah seluruh Asia, nanti kita dikatakan sombong. Nanti Mbak lihat sendiri aja bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi itu nanti kita tidak perlu sombong, tapi dilihat saja nanti bagaimana bentuk bangunannya dan lain sebagainya. Itu kalau kabupaten insya Allah memang IKS ini yang terbesar. Jadi sudah ada rencana kedepannya untuk menjadikan padepokan ini menjadi sebagai tempat wisata. Kita sudah ada komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten karena kita berdekatan dengan kabupaten. Di situ juga ada padepokan Kampung Pesilat, nanti yang akan menopang, siap menopang adalah Kerasakti. Karena kalau menurut kami bangunannya pun siap untuk ditampilkan, dipamerkan, anak-anak yang latihan di situ, gerakan bisa dipamerkan dan lain sebagainya, siap untuk disajikan. Dan juga perlu diketahui Mbak, Kerasakti itu dua kali membangun. Satu membangun gedung, yaitu untuk melatih anggota yang mampu menampung sekitar 3.000 anggota, ya. Sekali pelaksanaan, itu kemarin yang meresmikan pada zaman presidennya Pak Susilo, yang meresmikan adalah menterinya pada saat itu Pak Roy Suryo. Jadi yang meresmikan gedung itu adalah Menpora. Yang meresmikan gedung itu Menpora. Yang kedua, pada saat kita membangun pendopo, nanti bisa dilihat kalau mungkin lewat dan lain sebagainya, di situ juga ada pendopo. Alhamdulillah, mungkin ini juga karena kehendak Allah, kita nggak tahu. Yang meresmikan juga menteri selanjutnya Pak Roy Suryo. Jadi dua gedung itu semuanya yang meresmikan Pak Roy Suryo. Menteri yang berbeda. Oh. Ya, menteri pada masa yang berbeda. Jadi di situ ada tanda tangan yang dibukukan oleh beliau. Nanti mungkin bisa kalau lewat bisa lihat. Itulah kelebihan luar biasa yang dimiliki oleh Kerasakti. Kami tidak sombong, bahkan mungkin bangunan-bangunan gedung milik pemerintah aja belum tentu yang meresmikan itu menteri. Paling-paling yang meresmikan kalau tingkat kabupaten Pak Gubernur atau mungkin bupatinya sendiri, tapi Kerasakti gedungnya yang meresmikan Pak Menteri. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi nanti bisa bersaing dengan yang seperti Kuil Shaolin di Pegunungan Songshan di Cina itu, Pak. Nah, itu karena kita ini ya kembali lagi. Kita ini masuknya di IPSI, Mbak. Kita nggak bisa seperti kita harus
menekuni ke kungfu kita nggak bisa, kita hanya bisa saja. Tapi makanya ini merupakan suatu kelebihan belajar di Kerasakti. Karena belajar di Kerasakti itu selain mereka bisa pencak, mereka juga bisa kungfu. Orang pencak bisa pencak belum tentu bisa kungfu. Jadi Kerasakti. ada dua. Kita agak sombongnya Kerasakti itu di situ. Kita bisa pencak juga bisa kungfu. Ada dua keuntungan di sini. Ya, ada dua materi yang diajarkan. Siap. Mungkin ada pesan dari Pak Bambang untuk generasi muda Indonesia tentang apa manfaat dari berlatih bela diri dan dalam hal ini adalah pencak silat, kayak gitu. Jadi saya pas sama pimpinan terus ketua umum perguruan KSP Kerasakti yang terpusat di Madiun yang sudah mempunyai anggota perwakilan di seluruh Indonesia, cabangnya hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia sudah berdiri dan sekarang sudah go internasional. Kami berpesan kepada para generasi muda, kita semuanya tahu bahwa perguruan-perguruan besar yang sudah bisa sampai ke luar Jawa, ke luar negeri dan lain sebagainya ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk bekerja sama yang baik. Beja badu, beda baju, oke lah nggak ada masalah, tapi kita sama-sama warga masyarakat NKRI, jadi warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, guyub rukun dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar adalah seorang pendekar yang mungkin sama, semuanya sama, mempunyai semboyan bahwa bagaikan seontai padi, semakin kita berisi maka kita akan semakin menunduk. Maksudnya kalau seorang pendekar itu mampu di dalam menguasai ilmu kanuraganya dengan baik, tidak mungkin dia akan sombong. Ya. Nah, makanya dengan adanya Madiun Kampung Mesilat, Kota Madiun adalah kota pendekar. Kita tunjukkan kepada warga masyarakat semuanya yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, siapapun yang hadir di Madiun, baik itu di kota maupun kabupaten, menggunakan baju apapun, dia datang di sini akan merasa senang dan nyaman dan terayomi oleh para pendekar-pendekar yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Apa artinya kita punya sebutan Kampung Pesilat? Apa artinya kita punya sebutan Kota Pendekar kalau di wilayah itu tidak bisa melindungi orang-orang yang datang di Madiun? Nah, ini harapan kami selaku pimpinan perguruan yang notabene punya anggota yang jumlahnya sudah ratusan ribu anggota, kami berharap guyub rukun ini tetap harus dijalin. Karena dengan kerukunan itulah nanti akan membangun wilayah khususnya yang ada di Kabupaten Madiun maupun kota. Para investor akan merasa nyaman dan tenang karena kelihatan masyarakatnya rukun. Ya. Kita bangun Madiun Kampung Mesilat ini awal tujuannya kan begini, Mbak. Sekilas saya ceritakan, 2013 kemarin setiap bulan Muharram orang Madiun seputaran Madiun ini menganggap begitu mau masuk bulan Muharram ini sudah bukan merupakan suatu kebanggaan seperti di Ponorogo dan lain sebagainya, Gerbek Suronya, dan ya akhirnya di situ ada hiburan-hiburan yang menarik. Masyarakat berbondong-bondong jalan untuk melihat dengan senang hati tanpa ada gesekan. Tapi kalau di Madiun mungkin masyarakat mengatakan lain, begitu menginjak bulan Muharram dredegnya ini sudah mulai, dredeg suro ya istilahnya, bahasanya para ketua-ketua perguruan itu dredeg suro. Kalau sudah masuk bulan Muharram ini semuanya sudah dredeg, mau keluar kelihatan ada hitam-hitam jalan ya, kayak ini kan juga hitam, jalan udah takut mereka, naik motor dia sudah nggak mau minggir, kalau nanti dia tetap jalan mungkin dipukul atau diapakan, takut seperti itu. Tapi akhirnya muncullah ide yang sangat cemerlang para ketua perguruan untuk membuat suatu perkumpulan yang namanya Kampung Pesilat, yang kebetulan itu juga dimotori oleh Kapolda Jawa Timur pada saat itu, Pak Unggung. Dia menjadi seorang tokoh sebagai terbentuknya Kampung Pesilat. Tujuannya namanya kampung ini kan pedesaan, namanya pedesaan ini rata-rata orangnya mesti guyub-guyub, damai, bersahabat, bajunya beda, tapi kalau ada pendurenan mesti diundang. Ini jangan diderai niat mulia dari para tokoh-tokoh kita, dari adik-adik yang paling bawah, tadi pesan-pesan saya ke generasi muda, jangan diderai para tokoh-tokoh ini yang mempunyai niat mulia ini dengan gesekan-gesekan yang tidak berarti.
toh akhirnya akan merugikan diri sendiri, utamanya cita-cita akan tercancel, belum lagi kalau urusan kuis orang tuanya jadi ribet, perguruan ya hanya gara-gara 1-2 orang akan jadi jelek dan sebagainya. Makanya mari para generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, silakan saudara berlatih di mana saja yang menurut saudara yang terbaik, ikuti, tapi persatuan tetap harus yang menang.